Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa dan Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka, menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam, mengingat bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut, memutuskan satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama serta negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Dua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat jihadi sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam.